Selalu diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan menapaki kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, sekali lagi, marilah kita dengan secara khidmat nanti mendengarkan Ananda Irma Geisha Firmansa bin Bapak Yayan Firmansa serta Ibu Indriani dan juga Gita Naura Firmansa bin Bapak Yayan Firmansa serta Ibu Indriani Zahra Nasa Safina bin Bapak Safina. Dari itu prosesi hajat Rasul atau membaca dua kalimat syahadat memang harus dikumandangkan dan kita yang sebagai saksinya, karena ketiga-tiganya ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, saya bersaksi tiada Tuhan, selain Allah, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi membaca dua kalimat syahadat atau biasa yang kita sebut itu syahadat Rasul, hajat Rasul telah dilakukan oleh Ananda Irma Geisha serta Gita Naura dan juga Azhara Nasa Sabina. Secara harapan dari kami bersama keluarga besar Bapak Firmansa serta Ibu Indriani ini, kelak semoga anak-anak ini dijadikan sama Allah anak itu soleh dan soleha yang berguna, yang berbakti kepada kedua orang tua, nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang tinggal doa. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ودكتورنا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحاب سيدنا رسول الله اجمعين امين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعل بالصحة والعافية مع السلامة باسمه إرما كيشا إرما كيشا فرمانسا بن بقايا فرمانسا مع إبو إندرياني مع بندا جيتا نورا فرمانسا بن بقايا فرمانسا مع إبو إندرياني مع بندا الزهرة ناسا سفينة بن بقايا نوتا sehatan wa afiatan sahlan wa salaman wa mudi'an lillah wa barram li walidayhi wa nafi'an fi dunya wal akhirah Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzama fi wasab'il masani an taftah alana bi kulli khair wa an tatafaddala alayna bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة ومصير ضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحرمة هذا النبي الكريم أن ترزقنا إيمانا كاملا ثابتا مباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى علم انه لا يصيبنا الا ما كتبتنا عليه وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه نصوحا وسحرا جميلا واجرا عظيما وعملا صالحا مقبولا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون diminta dengan cara ikhlas Fatihahnya dua kali. Sekali lagi melalui wasilah membaca dua kalimat syahadat, semoga Ananda Irma Keisa Firmansa beserta Cita Laura Firmansa bin Bapak Yayan Firmansa Mahayu Bin Indriani ini beserta Azulah Rana Sosotina kelak besar harapan dari kami atau sama keluarga kelak semoga dijadikan sama Allah anak yang soleha yang berbakti kepada kedua orang tua Nusa dan Farsa amin amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu sekali lagi prosesi yang pertama alhamdulillah kita lakukan dan prosesi yang kedua mendoakan kedua orang tuanya telah mengawali kita telah kita lakukan pula karena adanya kita itu adanya orang tua. Sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih dan kami akhiri itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mangga. Depok boten. Tamutane apa nih bangnya? Dari mana? Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten mawon para bapak utawi para ibu para sedherek sesepuh pawijan blok netak kang kula hormati. Kula niki badhe nebasaken masalah bab kaul. Dados sedherenge kula nebasaken masalah bab kaul. Bilih kula kirang sopan santun tata tertib lan malih kirang cocok dumateng ati sanubari sampeyan danten nunagungipun pangapunten. Dados masalah bab kaul iki asal usule jaman bengen. Dados masih wonten dewa. Wonten kan jaman saniki, saniki kan boten-boten dewa. Dados jaman sengen masih wonten dewa. Dados kula niki badhe nempasaken dados masih dewa ki masih tak bata. Dados para bapak utawi para ibu sedherek sedanten mawon, mangga saksenana kaula Ibu Iin Indrayani alias Bapak Timin almarhum yang ikut yang sepue. Terus mangga Pak Bu pirang kulosan kula badhe nebasaken masalah baun. Amit cekelangkung sanak sanak sedaya jantika mindela kula kiryana dados duta berana. Dan duta pun kengkenan berana wakil pengucap. Kula niki wakil pengucape Ibu Iin Indrayani utawi Bapak Timin almarhum. Iin Indrayani gadai putra Ali, istri sedanten ingkang nami Irma Gita Firmangsa kalian Gita Naura Firmangsa. Lare tersebut siwek nyandang penyakit lebih sangat penyakit nipun. Iin Indrayani ngilari wisada alor untuk ngalore, ngidul untuk ngidule, ngulon untuk ngulone, boten angsal wisada. Dados Ibu Iin Indrayani kalian yang sepune Bapak Timin almarhum kekumpulan reriungan sekeluarga seanak putu lan malih ini Ibu Iin Indrayani ngucap sabjuam-juam enok kira agya waras kau waras gede kelawan-lawan engkau bakasan rasulan tak tunggang kening Depok kelawan ditanggapakan sandiwara cablek sampun kesaksen dening buyut-buyut nipun sampun munggah ning antariksa munggah ing jongjing selaka rebanganan rebangeri kembang abang mari abang kembang biru mari biru goncange kawah sandra dimuka geleduk windu munisa dina ping pitu mawa gara-gara ning kedewatan kepireng ning sang pramisi dewa guru. Dewa guru nimbali dewa marawulu juwata marasanga nyebar-nyebarakan bebasannya Ibu Iin Indrayani. Ibu Iin Indrayani kalian sekeluargane Bapak Timin almarhum memuja lan memuji memuja ningkang kuasa memuji ang mengasusi nyuwun barokah dadonga ning Gusti Allah nyuwun dikabul dongane. Nyuwun dikabul dongane paringi donga ning kang Gusti Allah. Lah saniki sampun dijabahi Iin Indrayani sampun dijabahi dongane waras wuluya jati jati temune wuluya saniki sampun dilaksanakan
ditunggang eneng Depok lan mungkin bendinge ditanggapaken sandiwara dapek. Dados Ibu Iin Indriyani kalian Bapak Amin almarhum sekeluarga saniki sampun dilaksanakan dados dewa orang utangakan Bapak Dimin Indriyani sekeluarga boten gadah utang. Aja nagi-nagi ning krasa kengulu nagian ning dalan perapatan lebak pesawahan sekar kentir kentar ke gawang angin kentir ke gawang banyu kudak lukar gumilang serangenge jemorote sing sebelah wetan semlawure beras kuning babar luar.